Yo, what's up guys? Gua Kevin Pratama and welcome back to Music Update. Dan di video kali ini, gue bakal bahas 3 new entry for this week. Dan yang pastinya, kita bakal bahas dari mulai musik Indolist sampai ke mancanegara, kita bakal review di sini. Untuk minggu kali ini, di pertengahan bulan November, banyak banget lagu-lagu baru yang pastinya bakalan gue review terus. Insan muda. Jangan lupa untuk selalu stay tune, like, comment, and subscribe, dan ikutin videonya sampai selesai. Check this out. Yeah, this is number one. Insan muda di sini di new entry yang pertama datang dari lagu Indonesia alias Indolistnya. Datang dari penyanyi cantik bernama Sheryl Shainavia. Yang pastinya kalau misalkan kamu ikutin Sheryl dari awal dia berkarir dulu, kamu pasti nunggu banget nih lagu terbaru dari Sheryl berjudul Bye. Nah, lagu ini dirilis di tanggal 13 November 2020. Lagu yang berjudul Bye ini di bawah naungan label Musica Studio. Ya, seperti biasa, kita tahu kalau misalkan Sheryl Shainavia itu di bawah naungan Musica Studio. Ya. Untuk lagunya sendiri, ini berjudul Bye. Dan dari kata Bye aja kita udah ngerti kalau misalkan artinya selamat tinggal, masa muda. Nah, kita bakal ambil makna dari Bye ini. Jadi kayak Sheryl tuh ngasih makna buat kamu di lagu ini. Gini, kamu dalam posisi zona nyaman. Dan seakan-akan kamu tuh pengen move on dari suatu hal. Dan kita tuh kayak gak usah selamanya terpaku di zona nyaman kita gitu. Kalau misalkan kita pengen keluar, kenapa gak keluar aja sih gitu. Jadi ada kalanya kita butuh banget ucapin kata bye. Bye. Ya mumpun boleh, mungkin jangan berlarut-larut gitu deh. Intinya kayak gitu mungkin sama muda. Dan lagu ini resmi juga ya dirilis di kanal YouTube-nya dari Sheryl Shainavia sendiri sama muda. Dan kamu bisa lihat musik videonya udah keluar tuh. Stand by and action. Ya, kita masuk di new entry number 2. This is Westlist, Insan Muda. Dan ini adalah lagu baratnya dari Anne Mary dengan track berjudul Problems. Ya, Problems. Kayaknya lekat banget sama kata-kata masalah. Ya, lagu ini dirilis di tanggal 12 November 2020 ya. Masih di pertengahan bulan November, Insan Muda. Masih kebilang lagu baru di sini. Anne Mary membuat lagu ini dengan makna yang paling dalam sih kalau kata Kevin. Karena Anne Mary ini di posisi, dia tuh ada di posisi seseorang yang punya janji sama diri sendiri, punya komitmen kalau misalkan dia tuh tidak akan membiarkan dirinya jatuh cinta sama seseorang, tidak akan membiarkan hatinya berlabuh sama seseorang. Tapi di sisi lain, dia bertemu sama orang yang dia sukai dan ternyata itu adalah racun. Dan dia tuh kayak seakan-akan kayak kacau banget dan bahkan lebih parah lagi, dia butuh banget orang itu. Jadi mau gimana gak masalah, awalnya niatnya tidak akan membiarkan diri jatuh cinta tapi malah jatuh terlalu dalam karena orang yang disukainya. Ya namanya manusia kan wajar sih. Dan di sini lagunya dalam banget sih. Kalau misalkan kamu pengen lihat, langsung aja lihat di kanal YouTube-nya Anne Mary. Okay, kita masuk di new entry number 3. Ya, untuk di musik terakhir yang bakal kita bahas di sini adalah lagu Indolist kembali dan datang dari penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol kemarin ya. Kesha Livronka. Siapa sih yang enggak tahu sama penyanyi imut Kesha Insan Muda? Nah, kalau misalkan kamu ngikutin Kesha dari mulai lagu-lagu sebelumnya, kamu pasti nunggu banget lagu ini karena ini adalah lagu lanjutan dari track sebelumnya berjudul Tergesa di lagu terbaru Kesha Livronka. Lagu untuk hari ini. Judulnya itu kayak bercerita banget ya. Lagu untuk hari ini. Lagu ini dirilis di tanggal 13 November 2020. Lagu yang berjudul Lagu untuk hari ini itu tuh menceritakan kalau misalkan Kesha Livronka menuangkan sebuah makna. Kalau misalkan kita ini bersedih boleh, cuman jangan berlarut-larut. Kayak misalkan kita sedih, nangis, kacau, anjur. Ya tapi udah gitu, jangan berlarut-larut. Kita masih bisa hidup dengan layak seperti orang biasanya. Kayak lupakanlah, mungkin ada yang lebih baik daripada hal yang udah kita tangisin tadi. Intinya kayak gitu sih. Dan lagu ini udah bisa kamu nikmatin di kanal YouTube-nya Kesha Livronka sendiri. Dan yang pastinya, ini adalah 3 new entry for this week, Insan Muda. Thanks buat kamu yang udah stay tune dari awal ya, dari mulai kita tadi bahas video new entry for this week.
Sorry banget nih kalau misalnya ada salah-salah kata dari Kevin di sini. Nantikan video update minggu selanjutnya. Gua Kevin, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you and goodbye.